Ketua. Ini kopi enggak pakai gula ya. Gula itu kali enggak punya manis biar enggak diabetes, Pak Ketua. Pahit. Tetap pahit ya? Waduh. Tambah gula. Tambah gula? Kok Pak Ketua enggak manis, Pak? Mau dipesin es krim yang manis. Ngaca ya. Ketua, ibu, Pak Ketua ini keren lu sekarang itu. Lu sekarang di mana-mana dikenal. Wah. Pokoknya itu kalau ada waktu kita rawat tempatan di atas. Saya mau jumpa orang yang ngadu apa itu bahaya tadi enggak jumpa waktu. Oh gitu ya. Pak Ketua itu kita kenal lebih ramai. Pokoknya terutama kuncinya yang jual itu. Tapi ucapan terima kasih dulu sama Pak Stevi dong. Kita kan hari terima ini kan kasih, Pak Stevi jangan makan sore. Sama Pak Bu belum datang sama kawan-kawan kan belum di ini belum di antre kok hidangannya datang ke sana disiapkan keluarganya dimurahkan dia dan kali pagi amin 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 ya robbal alamin. Wah gila ini mall ini ya. Iya ya kan kali aku tuh mau itu orang pasar lupa enggak bawa ini, iya kalau gitu kita pas dulu udah lama enggak tahu ah dulu kan lama kok ya. Wah. Malu aku kalau gitu malu aku. Iya. Yeah. Terima kasih. Bilang gimana sama Pak Stevi dong? Terima kasih Pak Stevi, uang makan dan Pak sampai hari satu. Wah. Nah, sekarang gini, kopinya diminum sekarang. Coba. Jadi manis enggak? Manis enggak? Manis. Manis sekali. Oleh pahit mau manis. Paten. Paten ya? Manis ya? Manis. Ini lho manisnya ini lho. Aduh manisnya. Manisnya ini lho. Eh, Pak, nah, ini Pak Ketua itu. Pak Ketua. Nah tadi kok saya ajak, nggak mau, banyak reparasi katanya. Nah kok terus saya bilang ada Pak Stevi lho. Kamu pertama ngeprank Pak Ketua kok. Kau banyak kerjaan mau digarang lho. Nah. Ayo Pak Ketua makan ini. Ya silahkan Pak Ketua. Ya terima kasih. Silahkan Pak Ketua. Ini langsung. Ini ada sendok. Oh, ini dibakar dulu lho. Dibakar dulu enggak pada ini. Kalau mau ini karena kita. Ini lho, pakai ini lho. Eh. Ini model apa ya? Iya. Untuk tangan. Jarinya kok 3? Ini kok ini. Ayo, dipakai Ketua. Gaya mana ini? Mau operasi persalinan. Sebenarnya enggak ada COVID kalau Pak Ketua enggak pakai. Apa ini? Wah, jarinya Pak Ketua padahal 3. Pak. Mana ini kan? Nah. Muka penonton tak ketul lihat Pak Ketua makan pakai jari. Kok belum dibakar itu? Udah masak kamu. Oh, udah masak. Wes pokoknya. Nah ini apa ketua namanya ini? Ini apa namanya? Sos, Pak. Ini apa namanya Pak Ketua? Chicken apa tadi Pak? Chicken. Waduh. Namanya ini terancam. Oh terancam. Ini terancam ya Pak Ketua. Terancam. Nah ini namanya tidak terancam. Tidak terancam. Ya kan kenyang jadinya. Sekarang datanya Pak Agung. Iya. Doa apa yang cepat dikabulkan? Doa apa? Doa apa yang cepat dikabulkan? Doa apa yang cepat dikabulkan? Doa apa yo? Doa anak soleh. Doa makan dikabulkan. Oh, iya. Oh, iya. Wah, Pak Ketua hari ini memang rezekinya Pak Ketua. Wah, iya. Tadi nasi gulai, ini nasi ayam. Hari ini libur Pak? Nih. Ini kalau pulangnya kehujanan gimana nanti? Masuk angin nggak kira-kira? Bapak. Kalau kehujanan aman nggak apa-apa? Paket makan waterproof. Oh waterproof ya. Terancam. Oh dari sini.
Serius Pak Ketua, Pak Ketua. Lek Joko pesen minum lagi. Oh iya. Es krim. Pak Ketua, waktu kita ke Bogor sama Pak Steffi itu kita pulangnya kita ke Pondok Pinang dulu ya Ketua itu ya. Pertama kan naik dari Ciputat terus dioper di Pondok Pinang. Habis itu sampai ada barang kita tirah dulu. Kenapa? Karena mobilnya mogok. Kemarin Pak Pak Steffi nawarin kita naik pesawat. Apa? Kemarin. Udah saya bilang itu loh. Oh, tantangan 5 tentu. Iya. Tapi kan waktu Pak Rambelnya penumpang. Iya, repot. Jadi mohon maaf ya Pak Steffi ya, tidak bisa. Penumpang Natal tahun baru kan ramai, Pak. Enggak bisa mengendalikan loh. 051 itu. Iya. Jangan lupa Pak Ketua, kalau ke Jakarta ya, nanti sewa mobil bisa telepon. Oh ya, di mana Pak Steffi? Ada IG-nya. Ada pewayangan rental mobil, pewayangan. Rental mobil pewayangan di Jakarta? Ada 3 cabang. Di Jakarta? Ya, di Jakarta. Tangerang Selatan sama Jawa Barat, Depok. Jepang ke Depok. Nah, kalau mau sewa mobil di Jakarta ya bisa menghubungi di nomor berapa? 0857 1849 6099 tuh. Kalau yang punya kerjaan di Jakarta, punya urusan di Jakarta, silahkan hubungi abang ini. Rentalnya apa namanya tadi? Rental mobil pewayangan. Rental mobil pewayangan. Mantap, sukses selalu ya bang ya. Amin, amin. Mau jemput bandara, mau jemput stasiun, mau round-round keliling ready. Jakarta, ready. Lepas kunci bisa, bawa sopir bisa. Mau keliling buket masuk bisa. Mau buket mas? Yuk kita. Silakan Pak. Nah, tapi ini Pak Steffi bawa istri ya Pak Ketua. Nanti kita suruh belanja lagi, kita round. Oh, istrinya suruh belanja lagi lebih banyak, kita round ke sana. Nah, oh. Mau beli tiket? tiket kemana itu? Kalau di kampung makan pakai loyang ini kurang anu ya Ketua ya, pakai piring ya biasanya ya. Kurang biasa. Rezekinya Pak Ketua itu wis semanding. Rezeki Pak Ketua wis banyak banget. Berarti ini bawa mobil berapa Pak Steffi? Satu. Oh satu. Tapi video pertama ini dari Kartosuro langsung gaspol ya. Oh, Lek Joko tadi dari Kartosuro ke sini? Oh no, Purworejo. Habiskan tadi mau minum di Jogja, tapi sekarang dulu karena besok pesawat lagi. Oh. Jadi pesawat dari anu apa? Iya. Kalau dari sini memang agak jauh ya. Dari sana dekat. Dari Purworejo dekat. Dua puluh empat menit. Berarti sama perbatasan itu mananya Pak Steffi? Perbatasan itu apa? Purworejo Wates itu masih lanjut terus. Duren. Oh, duren, duren gede itu. Ya. Masuk. Masuk yang lurus itu. Terus? Duren. Enggak kan duren gede itu kan masuk kan gitu kan. Ya. Oh. Arah Kali Gedeng. Arah Kali Gedeng nanti Kedung Sari ya. Oh. Kedung Sari Cangkrep. Kedung Sari Cangkrep kan ada pasar toh itu? Belum kayaknya ya. Belum pasar. Lewat pasar ya. Baru lampu merah. Kalau garasi bis Brilian itu, aku nggak tahu ya. Patokannya sampai ketemu pom bensin ya. Oh, ketemu pom bensin. Ketemu pom bensin, lampu merah, terus.
Jasmine Park. Pak Ketua, imbuh Pak. Wah, Pak. Cc-nya kecil. Cc-nya kecil. Nah, coba kita tawani, ini coba. Di pool banyak orang ya? Di pool ada 2 bis, berarti 8 orang. Apa Ketua ini? Enggak sabar ini pokoknya diminumnya. Karena ini sempit ya Ketua ya. Yes. Pak Ketua, Pak Ketua. Iya, iya. Yes. Ini bosnya Jeko kalau nonton lihat ini nangis. Atau mungkin besok mungkin tambah inovasi ya mungkin ya. Iya atau mungkin di tambahin ini. Iya. Aman kan ini. Aman. Lama sekali. Ini ada bacaan nih. Apa ini? Jeko Joyful Season. Nah, itu maksudnya apa? Minum 2 gelas enggak muat. Artinya itu. Kawan. Kok dilepas itu nanti setelah pulang lepasnya. Tadi pul. Minjem Mas Jokonya dulu. Rawani. Rawani. Nanti kalau pengen lihat wajah jelasnya nanti pas video itu di screenshot ya teman-teman ya. Sama istri Pak Stevi ya, sama anak Pak Stevi. Iya iya iya. Ini putra Pak Stevi. Ini ponakan. Enggak, yang kecil. Yang putra enggak mau ikut. Oh, enggak mau ikut di Purworejo sama nenek. Walah. Putih. Alhamdulillah ya, ini di jamu Pak Stevi, Pak Ketua bawa keluarga juga. Di kapan di sini enggak apa-apa boleh? Gabung boleh Joko. Gabungnya